Berikut adalah 10 makanan paling berbahaya di dunia. Hot dog, sajian hot dog di atas piring. Banyak dari Anda pasti merasa aneh melihat makanan yang sudah sangat sering didengar ini masuk dalam daftar salah satu makanan paling berbahaya di dunia. Menurut sebuah studi, ternyata sosis berlapis roti atau populernya hot dog ini memang adalah salah satu makanan berbahaya yang dalam beberapa kasus tertentu dapat bersifat fatal saat diberikan ke anak-anak. Sebuah studi dari American Academy of Pediatrics (AAP) menemukan bahwa sebanyak 17% makanan yang dapat mengakibatkan sesak napas maupun tercekik diakibatkan oleh hot dog, dan kebanyakan korbannya merupakan anak kecil di bawah umur 10 tahun. Kacang mete. Penggunaan kacang mete. Biasanya kacang ini digunakan dalam campuran makanan coklat dan cukup populer dijadikan sebagai snack ringan. Tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata kacang mete memiliki kandungan racun di dalamnya? Kandung ini dapat ditemukan pada kacang mete mentah. Oleh karena itu, biasanya untuk menghilangkan racun tersebut, maka kacang mete akan direbus dalam waktu yang relatif lama. Racun yang terdapat di kacang mete dapat mengakibatkan reaksi alergi pada kulit, dan walaupun dalam jumlah kecil biasanya tidak begitu berbahaya bagi tubuh, namun dalam jumlah yang banyak dapat berakibat fatal. Lebar berias buah. Lebar berbuah yang termasuk dalam salah satu golongan beri ini memiliki racun yang berhubungan dengan sianida, di mana dapat ditemukan pada daun, tangkai, serta buah. Sebagaimana sianida adalah salah satu racun paling mematikan di dunia, maka tentu saja buah ini juga masuk sebagai salah satu makanan paling berbahaya di dunia. Buah ini biasanya digunakan dalam pengobatan pada luka di kulit. Lebih banyak dikonsumsi di Eropa, hanya beri matang yang dapat dikonsumsi secara aman. Apabila Anda mengkonsumsi buah beri ini ketika belum matang, maka dapat mengakibatkan diare dan muntah-muntah. Casu marzu. Makanan ekstrim. Casu marzu salah satu makanan paling menjijikkan di dunia dan juga merupakan makanan yang berbahaya. Casu marzu merupakan makanan berupa keju yang dibiarkan untuk dihinggapi lalat. Lalat tersebut kemudian akan bertelur di permukaan keju hingga menjadi belatung yang kemudian hidup dengan memakan keju, menyebabkan apa yang kita kenal sebagai fermentasi. Secara legal makanan ini telah dilarang di Eropa, namun tetap dapat dijumpai dalam jumlah relatif kecil. Alasan mengapa makanan ini dapat sangat berbahaya adalah karena apabila Anda memakan belatung yang terdapat di keju ini, maka dalam kondisi fatal dapat mengakibatkan lubang di organ tubuh Anda. Belatung ini juga dapat meloncat setinggi 15 cm, sehingga dianjurkan untuk memakai penutup mata atau belatung ini akan meloncat ke dalam mata Anda. African bullfrog. Kodo Afrika. African bullfrog baik karena alasan jijik ataupun menggelikan, tidaklah sedikit orang yang menganggap daging katak tidak layak untuk diamati. Namun berbeda halnya di Afrika Selatan, katak menjadi salah satu sajian yang cukup terkenal. Biasanya katak yang telah kawin yang digunakan sebagai sajian. Dan di antara katak-katak tersebut ada satu katak yang menjadi hidangan khusus. Tidak lain dan tidak bukan adalah katak African bullfrog. African bullfrog dewasa sendiri disebut-sebut tidaklah beracun, namun selagi katak ini masih katak muda maka ia sangatlah berbahaya. Tidak diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menyebabkan katak ini berbahaya untuk dikonsumsi. Beberapa berasumsi bahwa ia memiliki racun, namun beberapa juga mengatakan bahwa itu karena bakteri di katak tersebut. Namun apapun itu, tidaklah jarang ditemui mereka yang mengkonsumsinya mengalami keracunan dan terkena gagal ginjal. Kerang darah. Kerang darah di dalam mangkok. Kerang darah merupakan salah satu makanan yang dapat ditemukan di Meksiko, Atlantik dan Pasifik. Makanan ini juga populer di Cina, di mana ia termasuk dalam salah satu makanan yang lezat. Biasanya makanan ini dihidangkan dengan cara dikukus. Yang berbahaya dari kerang ini adalah kandungan bakteri maupun virusnya. Kerang ini memiliki bakteri hepatitis A, tifoid dan disenteri. Jika Anda ingin mengkonsumsi kerang darah, maka akan lebih baik menanyakan lokasi asal dari kerang darah ini. Hal dikarenakan sebagian besar kerang darah yang berasal dari perairan Cina mengandung bakteri hepatitis, yakni kondisi medis di mana terjadi peradangan pada hati.
Cassava. Akar cassava yang telah dipotong merupakan salah satu makanan populer yang digunakan sebagai bahan makanan untuk diet. Biasanya cassava dimasak menjadi snack ringan seperti kue. Tidak hanya itu saja, jus yang dibuat dari cassava juga sangatlah terkenal di Afrika dengan fermentasi yang diberi nama kuari. Ketika disajikan, Anda harus memasaknya secara benar karena cassava mentah apabila dikonsumsi mengandung sebuah enzim yang dikenal dengan nama linamarase dan racun yang dikenal dengan nama linamarin. Linamarase sendiri apabila dikonsumsi akan mengubah linamarin menjadi racun mematikan, yaitu sianida. Yang satu lagi makanan dengan hasil salah satu racun paling mematikan di dunia. Buah acai. Banyak buah acai tidaklah begitu dikenal di Indonesia karena merupakan buah yang berasal dari Afrika dan kemudian ditanam di Jamaika. Di Jamaika buah ini terkenal untuk dikonsumsi biasanya secara mentah maupun pada masakan tradisional. Yang berbahaya dari buah ini adalah karena ia mengandung sebuah racun yang bernama racun hipohormitin. Racun dari buah ini dapat mengakibatkan muntah-muntah, koma bahkan kematian. Semua itu dapat terjadi apabila buah acai dimakan selagi ia belum matang. Gurita hidup. Wanita sedang mau memakan gurita hidup. Beberapa dari Anda pasti sudah pernah mendengar salah satu makanan ekstrim ini, baik dalam bentuk kirio ataupun sekedar mendengarnya. Populer di negara Korea Selatan dengan nama Sanagi, biasanya Anda diharuskan untuk memakan gurita ini mentah secara langsung tepat ketika ia masih hidup. Jika begitu halnya, maka pastikan Anda mengunyah gurita ini dengan benar karena jika Anda memaksakan menelan gurita ini hidup-hidup, maka tidak perlu dibahas lebih lanjut lagi, itu sangat berbahaya. Tentakel gurita tersebut akan dapat tertahan di tenggorokan Anda, menyebabkan kesulitan bernafas dan fatalnya kematian. Ikan hugu. Kopi memperlihat jadikan hugu. Jika biasanya ikan ini dikenal dengan nama puffer fish, maka di Jepang ikan ini memiliki nama lain yaitu hugu, dan ikan tersebut adalah salah satu hewan paling beracun di dunia. Alasannya adalah ikan ini mengandung racun mematikan tetrodotoksin yang terletak pada organ dalam dan hatinya. Yang boleh menyajikannya juga bukanlah sembarang orang. Di Jepang hanya koki yang dilatih selama bertahun-tahun yang memiliki sertifikat untuk menyajikan ikan ini. Biasanya koki akan meninggalkan sedikit kadar racun dari ikan ini untuk memberikan sensasi tersendiri ketika menikmatinya. Jika Anda tertarik untuk menikmati rasa dari ikan hugu, datanglah ke bagian barat negara Jepang yaitu Shimonoseki. Di sana Anda dapat menikmati sajian ikan hugu dari digoreng, sashimi, ataupun dikukus. Namun selalu pastikan bahwa koki yang menyajikannya adalah koki bersertifikat.